pasukan pendarat Korps Mariner TNI Angkatan Laut melakukan operasi pendaratan amfibi di Pantai Todak Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri pada Senin 25 Oktober 2021. Pelatihan ini melibatkan unsur yang ada di TNI AL, mulai dari Armada, Korps Marinir, Penerbangan TNI AL, dan Lantamal atau Pangkalan TNI AL. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa pelaksanaan serangan amfibi yang dilakukan pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ini melibatkan 1.300 personel yang diperkuat dengan material kendaraan tempur. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tempur dan profesionalisme prajurit sesuai kesenjataan masing-masing, yaitu kemampuan dan pemahaman teknik atau taktik pengerahan satuan lapangan secara terkoordinasi dan terintegrasi, serta menguasai proses koordinasi antara kesenjataan di lapangan. Selain itu, menurut Yudo, latihan tersebut juga untuk menguji kemampuan dan keterampilan fungsi kepemimpinan di lapangan, mulai dari tingkat kelompok hingga komandan batalion. Pantai Todak dipilih sebagai tempat latihan tempur, dikarenakan sejak 1990, Pantai Todak memang daerah latihan Angkatan Laut. Saksikan bersama tahap serbuan amfibi. Setelah kemarin, kita laksanakan manuver lapangan seluruh KRI maupun pesawat udara. Dan pada pagi tadi, mulai jam 3, kita laksanakan tahap serbuan amfibi yang dilaksanakan oleh prajurit-prajurit amfibi. Karena pada sebelumnya kita laksanakan terjun tempur, kemudian kita laksanakan pendaratan khusus untuk neutralisir sasaran-sasaran strategis di darat. Seperti tadi kita saksikan, kita adalah latihan penembakan armada grab maupun TPA. Ini kita laksanakan sesuai prosedur atau doktrin operasi amfibi yang selama ini telah ditetapkan. Dengan ini, saya selaku Kepala Staf Angkatan Laut, selaku pembina kekuatan dan kemampuan tempur para prajurit-prajurit yang lain maupun unsur-unsur SSAT, saya percaya bahwa terjadi peningkatan kemampuan dan profesionalisme prajurit pada latihan puncak Angkatan Laut khususnya pada operasi amfibi yang kita gelar hari Jumat yang lalu, dan pada tahap akhir serbuan amfibi, dan nanti akan kita lanjutkan ke operasi darat lanjutan. Sementara itu, Komandan Pasrat Korps Marinir TNI Angkatan Laut Brigjen TNI Hermanto menyampaikan, latihan operasi amfibi TNI Angkatan Laut tahun 2021 ini guna menambah kemampuan tempur para prajurit Pasmar 1 Korps Marinir yang pada hakikatnya merupakan prajurit pasukan pendarat, sehingga apabila dihadapkan dengan situasi tempur yang sebenarnya dapat menyelesaikan segala tantangan yang dihadapi. Korps Marinir khususnya pasukan pendarat Pasrat dari jajaran Pasmar 1 ini belum melaksanakan latihan puncak TNI Angkatan Laut ini, kita menyiapkan personil maupun material, baik itu latihan-latihan parsial di senjataan masing-masing, baik itu dari brigit, kemudian dari resimen bantuan tempur, resimen kavaleri, resimen artileri, termasuk juga satuan intai amfibi kita. Dan pada saat ini seluruh kesenjataan kita libatkan untuk bergabung di dalam latihan pendaratan amfibi tahun 2021 ini. Tentunya di basis kita melaksanakan latihan-latihan, dan disinilah diuji kemampuan, bagaimana kemampuan prajurit petarung Korps Marinir untuk melaksanakan latihan kali ini. Korps Marinir TNI Angkatan Laut untuk menjaga NKRI ini sudah satu keputusan yang bulat, NKRI harga mati, dan kita yakini kemampuan prajurit-prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut mampu untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak sejengkal tanah pun kita ikhlas untuk menyerahkan kepada siapapun. Ini adalah tanah tumpah darah kita.